Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kanca desa. Hari ini hari Jumat tanggal 1 September. Kanca desa berada di Dusun Wonusaba. Wonusaba ya. Ini adalah dusun dari cikal bakal Kota Wonosobo ya. Kebetulan kanca desa ini ada di bawah makam Ki Ageng Wonosobo. Ini merupakan kantor atau ini kantor ya mungkin ya bisa dikatakan kantor tempat tamu wajib lapor di kam Ki Ageng Wonosobo ya. Sekarang kita lanjutkan untuk menjelajahi desa Wonusaba ini teman-teman. Dusun Wonusaba ada di Desa Lobangan, Kecamatan Selomerto. Ini kita mau berjalan-jalan menyusuri jalan Desa Wonusaba. Di sebelah kiri saya ini terdapat persawahan yang ada di Dusun Wonusaba. Di tengah jalan ini ada papan pelang, nak, ya, ada papan ke Sendang Adipati. Mari kita ke Sendang Adipati, teman-teman. Mari kita mencoba menyusuri sungai ini ya. Ini harus agak hati-hati karena di sisi kiri sungai ini jalannya tidak rata, sementara di samping kanan sungai ya. Oh, ini digarap awan, ini yang apa kali ya? Ini di depan ada beberapa warga yang sedang beraktivitas di pagi hari. Ini cangkul. Pak, nyuting-nyuting. Terus di sisi kiri ada kolam ikan. Ya. Kita ke depan ini menembus jalan utama dari Dusun Wonusaba ini. Di depan saya merupakan persawahan dari Dusun Wonusaba. Kita mencoba menyusuri persawahannya. Ini merupakan persawahan yang sangat luas, teman-teman, di Dusun Wonusaba. Sekarang saya akan membentuk sudut 360 derajat, teman-teman. Biar teman-teman bisa melihat keindahan alam di persawahan Dusun Wonusaba ini. Wonusaba. Dari persawahan kita menuju ke pedesaan Desa Wonusaba. Luar biasa pemandangan alam yang sangat indah di pagi hari menjelang siang ini.
terdapat lapangan sepak bola di Dusun Wonosaba ini. Ini adalah situasi dari lapangan Dusun Wonosaba. Coba di sebelah lapangan kita lihat, kelihatannya ada sungai yang tadi saya susuri. Betul, ternyata di sini ada sungai. Ini masih banyak pohon-pohon kelapa. Ini persawahan yang tadi disusuri. Sekarang kita melanjutkan jalan-jalan kita ke Dusun Wonosaba. Beberapa anak SMP sedang beristirahat. Tonton ya. Ke arah kanan sana menuju Desa Wulungsari. Sedangkan ke arah kiri menuju Kecamatan Selomerto ya. Kita menyusuri Dusun Wonosaba. Loh, jangan loh. Ini Dusun Wonosaba sudah rapi ya. Ini ada pekarangan gindul, gindul California. Kalau jalan ke lurus sana ke menuju makam Ki Ageng Wonosaba. Kalau suasana pedesaan masih alami seperti ini, mirip di Abu Dhabi. Tapi Abu Dhabi belum tahu. Ini kandang wedhus, ya. Ini jalan menuju makam ini sebelah kanan saya ada kandang wedhus. Ada sapinya juga. Kembangnya masih halamnya segar momyor. Ada kacang dawa ini teman-teman, ini kacang dawa ya, masih hijau, ada lanjarannya juga. Tepat mau makan ini. Wah, ini pas di makam ya. Oh, jalan sing kemarin. Ada kembang. Ada tomat. Bu. Apa saja. Kita mau menuju makam Ki Ageng Wonosaba. Tapi pintunya lewat desa.
bukan lewat simpang. Ini ada pering. Ini sudah sampai di makam Kakang Wonosobo. Coba. Nggih, monggo. Teman-teman, kita sudah berada di makam Ki Ageng Wonosobo. Ini merupakan silsilah dari Ki Ageng Wonosobo, merupakan keturunan dari Kertawijaya. Satu baca pahit 1457 sampai 1451. Sini adalah terkenal nama Ki Ageng Wonosobo. Jika disaksikan dari komplek pemakaman, ini adalah view dari atau pemandangan dari Dusun Pelopangan, Dusun Wonosobo. Sekarang saya berada di komplek perkantoran Ki Ageng Wonosobo. Ini ada petugas dari makam dan teman saya yang sedang ngobrol santai di akhirnya dari komplek pemakaman Ki Ageng Wonosobo. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan jangan lupa dukung, like, comment, subscribe. Ini terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar lebih sinematik, saya geser-geser ke sini ya. Ini saya terbuka ini dulu apa? Bungkusan dari rumah. Di sini makanan sama teman ke mall ya. Monggo teman-teman, sami dahar makanan teman ke mall. Ini ada menunya makanan sama teman ke mall.